Pemirsa, dari ajang Asian Beach Game 2014, Indonesia gagal menambah medali emas dari cabang voli pantai. Menghadapi Kazakhstan, tim putri Indonesia tumbang lewat duel 3 set. Dari ajang Asian Beach Game ke-4 di Phuket, Thailand, pada siang tadi di cabang voli pantai putri mempertemukan tim Indonesia dengan tim unggulan Kazakhstan. Dalam pertandingan ini, pasangan Indonesia Putu Dini Jusita Utama dan Dita Juliana berhadapan dengan pasangan Kazakhstan Tatiana Maskova dan Irina Simbalova. Setelah bermain dalam 2 set babak normal dengan kedudukan sama kuat 1-1, pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan. Sempat mencuri keunggulan di babak kedua, pada babak tambahan ini pasangan Indonesia akhirnya mengakui keunggulan tim Kazakhstan dengan skor 15-12. Pada pertandingan ini, tim voli pantai Indonesia akhirnya harus merasakan kekalahan perdana. Sedangkan tim Kazakhstan masih memiliki rekor baik dengan 4 kemenangan dan belum tersentuh kekalahan. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk merebut medali emas dari cabang ini.